Nah, teman-teman, ini paket kamera Dashcam 70 Mei ataupun 70 Mei. Mana yang cocok ya, teman-teman, cara bacanya? Kita mendapatkan paket gratis juga ini, teman, ini. Atas belanja bermerek kan 70 Mei Dashcam. Kita langsung saja unboxing kameranya ini. Kita harus rekam ya. Kalau ada ketidakcocokan biar bisa kita ajukan komplain. Tanpa video unboxing kita tidak bisa mengajukan komplain. Oke teman-teman, ini dia mereknya ya. Yang 4K 800 ya, yang A800. Ini isinya ada buku panduan. Di buku panduan ini kita sekalian mendapatkan sejenis kaca film ya. Ini untuk sebagai alas ataupun dudukan daripada lem kameranya biar nggak langsung kepada kaca mobil kita. Ini paket kamera belakangnya dan ini kamera depan beserta layarnya. Ini kabel-kabelnya, sekalian pencongkel, memory card, port USB, dan paketnya lengkap ya teman-teman, nggak ada yang kurang. Jadi kita cek-cek lagi, kita perhatikan bagaimana modelnya, bagaimana dan apa yang harus kita pasang. Kita pelajari sebentar sambil cek YouTube juga ya teman-teman, bagaimana caranya, karena ini kan pengalaman pertama. Kita tidak pernah pasang sendiri sebenarnya, baru kali ini. Kalau nanti nggak bisa kita pasang, barulah kita ke bengkel. Kita tes aja dulu, kita tes-tes. Dan setelah mantap, kita langsung pasang ke mobil. Nah teman-teman, jadi saya baru kedatangan paket kamera Dashcam yang ini ya guys, 70 Mei Dashcam A800 S Plus Tour Handset 4K. Jadi saya mau pasang di ponsel saya ini. Karena ini udah ada kamera 360, ini udah ada barrier kameranya. Jadi ini kita pasang. Jadi langsung saja kita pasangnya sebelum matahari terbenam. Kalau sudah terbenam nanti matahari, takutnya susah pengerjaannya. Bukan dulu ya mesinnya. Ini masih perdana ini guys, belum pernah pasang-pasang kamera sebelumnya. Baru kali inilah ini kita coba-coba. Mudah-mudahan bisa ya. Kita letak kamera di sini. Oke guys, jadi kita terlebih dahulu pasang plastik ini ya di kaca di sini ya. Kita lepas saja bendera ini. Kameranya kita tempel langsung di sini. Oke, kita pasang. Selanjutnya kita ke pemasangan kabel. Pemasangan kabel nih yang ribet. Oke guys, jadi ini kabelnya, kabelnya sudah kita sambung di sini. Dan ini port USB-nya. Jadi kita lanjut ke cara pemasangan kabel. Ini pertama kali nih, belajar juga. Ya mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Bagaimana caranya, mudah-mudahan bisa kita ya. Pertama yang kita cari ini dulu ya, kabel yang untuk port USB-nya. Nah, yang kedua cuma. Jadi yang kedua ini kita pasang lagi. Ini juga oke, masuk. Sudah masuk. Setelah masuk kita silipkan ke sini ya. Ini ada alatnya dikasih. Alat untuk silipkan kabelnya di sini ke dalam ini lanjut ya, lanjut kita bilang ya,
Ada bahasa Indonesia enggak? Oh, enggak ada. Enggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris berarti. Pas enggak kameranya? Bisa. Oh, kameranya arah atas, belum diputar tadi. Oh, ini. Ini kameranya bisa diputar juga rupanya, diarahkan ke bawah. Oke. Recording hijau, error merah, biru not recording. Oke. Press to turn. Oke. Tanggalnya lah kita sesuaikan tanggal. Itu namanya guys. Ini guys sudah terpasang ya. Rupanya dia minta memori card. Itu ada apatan di sini. Memori di sini. Dari sisi apanya ini lah. Ini juga dari sini. Dari sini. Oke guys, ini dia memory card-nya ya, kita pasang ya guys. Kita pasang mudah-mudahan. Oke, setelah masuk kita aktifkan lagi ya. Oke, kita coba, kita tunggu. Format memory card. Format. Wi-Fi on auto record. Kita coba. Jadi guys, kita coba dulu ya bagaimana keakuratannya ya guys. Coba ya, kita jalan-jalan bagaimana kualitas gambarnya. Biar berkendara lebih aman. Hehehe. Jadi yang perlu diketahui di sini ya teman-teman, kamera belakang saya ini kan agak gelap. Itu karena kaca film yang di belakang itu memang gelap dibuat. Dan di sini suaranya juga terekam jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman sendirilah yang memberi nilai tentang kualitas videonya. Kalau menurut saya sih dengan harga 2.500 ini udah sangat worth it dan sangat simpel pemakaiannya. Inilah kondisi saya jalan-jalan tadi, muter di komplek untuk mengambil kualitas videonya. Lumayan dikis coba kamera naik kan. Lumayan bagus kameranya guys. Tapi sekarang dia agak-agak ngelek. Thank you.
Jadi tadi saya bilang agak ngelek ya teman-teman. Agak ngeleknya itu sekali semenit karena rekaman videonya ini waktunya semenit-semenit baru rekamannya terputus dan ngerekam lagi. Jadi dalam waktu pergantian waktu ataupun masuk waktu baru, dia itu akan mengalami seperti restart recording gitu ya teman-teman. Jadi kalau semenit-semenit itu kan kita pun lebih gampang untuk mencari rekaman yang kita butuhkan. Kalau menurut saya oke, mantap ini. Mantap ini teman-teman. Silahkan di cek di website 70 Mai ini. Silahkan beli dan lindungi perjalanan Anda dengan kualitas kamera yang bagus, suara yang jernih. Pokoknya mantap teman-teman.